jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Sekali lagi shalom. Saya percaya kita yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang mau bersyukur kepada Tuhan. Amin. Adalah orang-orang yang siap untuk memberi penyembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan, buat anugerah-Mu Tuhan yang Engkau berikan bagi setiap kami Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, kami mau datang kepada-Mu Tuhan, membawa rasa syukur kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Tak terbatas kasih-Mu.
setiap kami Tuhan Yesus. Dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, Yang Maha Tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya
keselamatan daripadaku. Bapa, ibadah ini kami serahkan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sebab sungguh sangat banyak perbuatan baik Tuhan atas hidup kami. Sebab Tuhan Yesus baik. Selama-lamanya Engkau sungguh baik. Mari kita kasih tepuk tangan untuk Allah yang sangat baik. Haleluya. Kami bersyukur atas anugerah-Mu. Di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Amin. Sekali lagi katakan amin. Amin. Sekali lagi shalom, Bapak Saudara. Shalom. Boleh semangat sampaikan tangan tinggi-tinggi shalom. Shalom. Haleluya. Saya percaya kita ada orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Amin. Kuncinya pertanyaan adalah bagaimana kita mengekspresikan betapa kita berterima kasih kepada Tuhan. Amin. Saat inilah saat yang tepat kita bersyukur dan memuji Allah kita. Karena berkatnya sungguh berlimpah atas kita. Tepuk tangan untuk Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Mari bersuka cita dalam rumah Tuhan. Saat yang tepat menyukakan hati Tuhan. Hari ini, saat ini. Dalam baiknya yang kudus. Haleluya. Mari. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran-Nya. Mari dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung pada-Nya. Akan bersorak-sorak. Dan bersorak-sorak, mari ya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya selamanya. Haleluya. Mari lebih dahsyat lagi. Datanglah kebaikan dengan hati ke dalam pelataran. Katakan dengan hati bersuka. Rasakan, lihat betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung. Kami bersorak-sorai sehati. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia dan bawasannya untuk selamanya. Setianya bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya selamanya kasih setianya. Mari bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Mari jemaat Tuhan, segenap hati bersyukurlah, ya, sebab Dia bawasannya. Amin, amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia bawasannya untuk selamanya. Mari lebih ekspresif lagi, nyatakan kebaikan Tuhan. Ya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia sangat baik. Amen.
kau bersyukur, kau baik, sebab ia perbuatannya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia selamanya kasih setia. Bersyukurlah sebab ia baik, alasannya untuk selamanya kasih setia. Alasannya selamanya, alasannya untuk selamanya, alasannya untuk selamanya. Katakan sama-sama, bersyukurlah. Mari tepuk tangan kepada yang baik. Cepat angkatkan, haleluya. Tuhan Yesus baik. Kebaikannya selalu limpah dalam kehidupan kita. Katakan amin. Kebaikanmu, kasihmu, sungguh tiada batasnya. Bila ku lihat jalan hidupku, tangan kasihmu. Kebaikanmu, kasihmu, sungguh tiada batasnya. Bila ku lihat jalan hidupku, tangan kasihmu. Kebaikanmu, kasihmu, sungguh tiada batasnya. Bila melihat jalan hidupku, tangan kasihmu. Kebaikanmu, kasihmu, sungguh tiada. Yang percaya Tuhan Yesus baik dan mengalami kebaikan Tuhan, mari kasih tepuk tangan yang lebih panjang daripada ini, saudara. Haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Sorak-sorai kami untuk Allah kami yang baik. Sungguh sangat baik kasih setiamu ya Tuhan. Oh haleluya. Kami hidup di atas kebaikan Tuhan. Dan setiap hari kami melangkah sebab Tuhan Yesus baik. Terima kasih ya Aba. Dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Amin. Nyatalah terus janjimu dalam hidup kami. Allah yang setia selalu menjalankan janji setiap kami ya Abba. Terima kasih. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu ya seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya. Thank you.
firman-Nya, bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin. Dia sediakan seturut kasih-Nya bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin. Dia sediakan seturut kasih-Nya. Mari katakan, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya. Kami perlu Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selagi rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menolongku.
seumur hidup kami, kami aman dalam kendali Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang lebih besar dari apapun dan siapapun. Dan Tuhan yang kami sembah ada di sini, siap memberkati kami. Kuasai ruangan ini, bahkan ruangan hati kami yang terdalam Tuhan. Hibur, nasihati, tegur, dan berkati kami. Supaya ketika kami keluar dari ruangan ini, dari rumah-Mu, kami boleh berjalan layaknya seorang pemenang. Berfirman Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan Anda duduk. Shalom, saudara. Satu kehormatan bagi saya boleh melayani Tuhan dimanapun saya diutus dan ditempatkan. Dan hari ini terima kasih buat Tuhan Yesus yang mengundang saya, Tuan Rumah di tempat ini, Gembala, Koordinator, dan juga seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara bersuka cita, amin. Kita akan buka Alkitab kita dalam 30 menit ke depan. Sekarang 17:03. Saya akan akhiri juga tepat 30 menit. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Injil Matius. Injil Matius pasalnya yang ke-15. Injil Matius pasalnya yang ke-15. Ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-28. Kita akan baca bersama-sama. Injil Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-28. Betul? Sorry. Matius pasal yang ke-15 ayatnya yang ke, sebentar, 21 sampai dengan ayat yang ke-28. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, dan 3. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Berapa lama Anda punya pengalaman untuk men-switch atau untuk merubah hati Tuhan yang menurut hemat dan kata kita adalah sesuatu yang negatif mungkin, atau jawaban yang no. Alkitab di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan sederhana. Yesus bilang, jadilah padamu seperti yang kau kehendaki. Amin, saudara. Alkitab tidak bilang menurut aku kehendaki, but your will. Berapa kali kita bisa mencapai satu titik seperti itu, saudara?
Atau jangan-jangan kita menjadi seorang yang dikatakan oleh Yesus sebaliknya gitu. Yaitu orang-orang yang tidak beriman. Ibu perempuan wanita ini ditolong, Alkitab bilang karena Yesus puji dia punya iman yang besar. Jangan-jangan kita datang kepada Tuhan with no faith or without faith. Nanti ketika Yesus datang kali yang kedua, Alkitab bilang dia akan mencari apakah masih ada iman. Dan ternyata hari ini, hari-hari belakangan ini, dengan pandemik, dengan masalah, persoalan, belum lagi kita ngomong di depan, krisis yang sedang terbang ke Asia, khususnya Indonesia. Suku bunga yang naik tinggi. Di Amerika sudah 1,75% Fed. Bank Sentral Amerika. Itu dampaknya. Kalau di sana something happen, dampaknya sampai ke sini, ke seluruh dunia. So, kita tinggalkan aja dulu yang lama. Sekarang ada ancaman. Dan banyak orang bilang, saya gak bisa tinggalkan yang lama aja masih membelit saya. Entah itu hutang, piutang, masa lalu. Kehidupan masa lalu yang sekarang saya masih hadapi Pak di pengadilan. Entah itu perceraian, tuntutan, segala macam. Masih menyeret saya. Belum persoalan sakit sampai hari ini Pak. Gak sembuh-sembuh. Tapi kalau kita baca Alkitab kok kelihatannya kayak gampang gitu ya. Kadang-kadang kita bilang sama Tuhan, mau dong seperti ini dong Tuhan. Sehingga akhirnya kita lihat banyak tuh iman yang berguguran. Salah satu adalah seseorang yang menjadi pribadi yang saya kenal dengan baik puluhan tahun. Karena memang dia sudah menjadi Kristen 13 tahun. Anda tahu siapa dia? Seorang selebriti. Beberapa kali, mungkin ada 10 kali saya ada di dalam kebaktian, ibadah. Dan dia adalah bintang tamu, saya juga pembicara. Sering ketemu, keliling Indonesia. Ketemu dia lagi. Istri saya suka bilang, ya maju terus ya. Dia bilang, iya, tante doain terus. Oh iya, kita doa. Hari ini kaget aja gitu saya. Kagetnya maksudnya, kok bisa? Tapi gak kagetnya, ya gak heran lah. Alkitab juga dibilang itu. Berguguran itu iman. Dan harapannya sih Tuhan di dalam saya hari ini, harapannya tidak ada satupun pribadi di ruangan ini yang gugur imannya. Amin, saudara. Kalaupun ada seperti itu, gak usah benci, gak usah marah, gak usah iri. Gak usah keki, ya, sebarkan di media sosial, diomongin, gak perlu. Kalau kita baca Alkitab juga katakan ya, biarlah yang jahat bertambah jahat katanya. Yang baik bertambah baik, yang benar bertambah benar. So, apa yang wanita perempuan, ibu ini miliki sampai Yesus bilang besar imanmu, langkah apa sih yang dia kerjakan sampai membuat Yesus itu amazed? Ini kan yang harus kita contohi. 13 tahun. Dan hari ini dibimbing dan minta kepada tokoh guru agama supaya dikembalikan lagi ke asal-muasal. Dan kembali lagi dia seperti itu. Dengan alasan yang ya sepele, menurut saya itu sepele. Saya gak harus bahas lebih lanjut lah ya. Nanti akhirnya ada, oh iya itu. Nanti tuntutannya penistaan lah, apalah. Tapi saya lihatnya gitu, kok gitu ya? Tapi Tuhan sentuh saya dan sentil saya, hey, kau juga bisa begitu nanti. Hanya karena persoalan keuangan, hanya persoalan rumah tangga, dikecewakan istri, dikecewakan suami, kita juga bisa begitu.
Kalau saya dan Anda tidak memiliki satu pengalaman pribadi ketika Tuhan berjalan bersama dengan engkau, Anda berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, naik turun panggung, disaksikan ribuan, puluhan ribu. Jadi kalau dia selama 13 tahun, saudara, saya juga percaya kalau dihitung-hitung bisa jutaan itu dia ditonton orang. Dan dengan mudahnya aja dia bilang, saya kembali lagi. Loh, di atas panggung kan dia ngomong, saya berjumpa dengan Yesus. Saya ingin bertanya, Yesus yang mana itu? Halo? Yesus yang mana, Pak? Yesus yang mana, Bu? Harusnya Yesus yang saya dan Anda memang imani, bukan Yesus yang tidak kita imani, Yesus yang kita imani. Dan untuk tetap bersama dengan dia perlu satu iman yang besar, karena dia tidak terlihatan, tidak terlihat, tidak kelihatan, dan sepertinya tidak berwujud, tidak bisa dijama, tapi in spirit, dalam roh kita bisa rasakan itu sudah. Dan rasanya miris gitu kalau kok kita sepertinya kalah bersaing dengan wanita ini dari Kanaan, Tirus, Sidon, daerah itu. Dengan latar belakang yang menurut hemat saya sih. Kalau Paulus katakan, aku Ibrani asli, disunat di hari ke-8, kalau hukum Taurat aku jagonya. Ini siapa ini? Tapi Yesus bilang, besar imanmu ibu. Hari ini saya ubah itu kata ibu, besar imanmu church. Amin saudara. Besar imanmu jemaat Tuhan, CK7, Kemayoran di ruangan ini. Dipuji oleh Tuhan, through me. Kenapa mempertahankan iman meskipun gak ada duit, meskipun belum ada jodoh, tetap bilang-bilang Yesus itu baik. Yesus itu besar, dia lebih besar dari hidupku. Ditolong tidak ditolong, aku yakin dan percaya pasti tertolong. Man, it's happened in my life. Saya jadi hamba Tuhan sudah 43 tahun. Dan saya lihat Tuhan yang saya sembah persis sama seperti Alkitab tulis. Tidak ada sedikit pun pergeseran di situ. But, tetapi in one condition, saya pun juga harus seperti pribadi yang diharapkan oleh Tuhan itu. Amin saudara. Udah kenal Tuhan ya kita bertahan lah. Halo. Apapun yang terjadi kita bertahan aja lah. Nanti krisis akan lebih besar. Saya bukan bernubuat tapi krisis akan lebih besar. Tapi Tuhanku Kristus Yesus lebih besar daripada krisis yang akan datang. Beri tepuk tangan itu buat Tuhan. Nah ini yang saya mau bagikan buat Anda bagian akhir. Dari khotbah seri, dari pagi, siang, dan sore hari. Mari saya ajak Anda untuk melihat ayatnya yang ke-26 dan ayat yang ke-27, saudara. Ya, ayo baca sama-sama, saudara. Ya, satu, Matius pasal yang ke-15, ayat 26 dan 27. Yuk, baca sama-sama. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Aduh. Mengharapkan jawaban dari Tuhan. Tuhan tolong dong berikan aku jodoh. Tuhan, you know me, aku udah beribadah. Aku udah doa puasa. Aku sudah memberikan yang terbaik. Semuanya aku berikan kepadamu. Tuhan, aku berlaku kudus. Aku berlaku benar. Dan tiba-tiba Anda dengar suara seperti itu. Jawaban seperti itu. Enggak patut kayaknya. Oh my God. Apakah dia sedang ingin menjatuhkan Anda? No. Saya tidak pernah lihat orang yang datang kepada Yesus dikecewakan. Halo? Ya? Tidak ada seorang pun tokoh nama-nama di Alkitab yang datang kepada Yesus dengan benar dikecewakan. Nah, Zakius badannya pendek. Tapi dia naik ke atas pohon itu. Yesus tahu perbuatannya. Lewi ada di rumah cukai. Dan Yesus memanggil dia. Maria Magdalena. Perempuan yang mengurapi Yesus. Ada dua perempuan itu.
Satu ada yang di Bethany, satu di kota lain. Kita lihat dua-duanya ditolong oleh Tuhan. Mendapat cercaan, ditolong oleh Tuhan. Perempuan yang berdosa dalam Yohanes pasalnya yang ke-8, mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Tidak ada yang tidak pulang dengan tidak membawa apa-apa. Bahkan perwira di Kapernaum, Anda boleh lihat, walaupun dia bukan seorang bangsa Israel, dia dapat tolong dari Tuhan, dapat pertolongan. Perempuan yang sakit pendarahan, amin. Bahkan seorang kepala rumah ibadah mendapatkan juga pertolongan dari Tuhan. Dan kita di ruangan ini, saya yakin dan percaya, tidak ada satupun yang tidak ditolong oleh Tuhan. Amin. Anda harus percaya itu, walaupun di sekeliling Anda ada begitu banyak tekanan. Apakah Anda berpikir bahwa wanita ini datang asal? Tidak, dia punya tekanan yang kuat. Dia punya anak saudara yang sedang menderita. Dia datang kepada Yesus. Dia tidak punya latar belakang yang cukup baik seperti kita. Datang beribadah, dibaptis saudara. Ya, mungkin punya kartu anggota, kartu jemaat saudara. Dia gak punya apa-apa, modal dia cuma satu. Bahwa Yesus ini adalah pribadi yang benar. Oleh sebab itu dia sebut itu dua kali. Lord Jesus, Son of David. Lord Jesus, Son of David. Dia tidak punya latar belakang yang cukup untuk tahu siapa Yesus. Tapi anehnya luar biasa. Dia cukup mampu untuk mengenal siapa pribadi di depannya. Kalau begitu saya mau katakan buat Anda, pribadi kita lebih baik daripada wanita ini, dan kita juga akan pasti mendapatkan jawaban yang lebih baik dari Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi Yesus berkata begini, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada siapa saudara? Kepada apa? Ya? Sebutnya jangan begitu. Ini tergantung intonasi nih. Saya yakin Yesus adalah pribadi yang sangat sopan. Amin. Jadi kalau saya sebut begini, Anda harus percaya. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Gitu. Tadi saya dengar intonasinya ya. Tidak patut memberikan roti yang disediakan bagi anak-anak dan memberikannya kepada anjing. Ampun. Aduh. Ya walaupun kita tahu, either terjemahannya dog atau puppy, ya, puppies gitu. Anjing kecil tuh, ya. Tapi tetap anjing gitulah. Ya, anjing gitu. Tapi intonasi itu mempengaruhi, saudara. Ya. Nah, saya yakin dan percaya ini polite, impolite. Dan ternyata walaupun polite, tapi tergantung dari pribadi gitu. Kalau pemahamannya, prinsipnya, terus daya otaknya gitu nggak baik, saudara, maka she left Jesus as soon as possible. Karena sudah dikonotasikan similar as not human being but animal. Yesus bilang nggak mungkin salah ini. Terjemahan asli, terjemahan yang lain dalam bahasa apapun tetap artinya hewan, anjing. Tapi hebatnya wanita ini. Wanita ini menjawab dengan kata, kata perempuan itu benar. Saya yakin dia gak ngomong, benar Tuhan, saya anjing. Jadi dia jawab juga in polite way. Benar Tuhan. Amin, saudara. Jadi kalau Anda dibilang, bukankah kau orang berdosa? Saya yakin dan percaya tidak ada satupun di ruangan ini yang tersinggung karena kita tahu kita adalah orang yang berdosa. Bahkan saya juga mau berkata, saya pun orang berdosa. Saya gak tersinggung dengan itu. Dan wanita ini bisa terima kata-kata Yesus dengan kata, benar Tuhan. Wow. Disamakan dengan binatang, dia bilang, benar Tuhan.
But you have to know, Lord. Nah, ini polite juga. But you have to know, Lord, bahwa anjing itu bisa menunggu dengan sabar meskipun hanya mendapat remah-remahnya saja. Tuh, keren. Halo. Jangan jadi pribadi atau menjadi Kristen yang kanak-kanak. Amin. Jangan menjadi pribadi Kristen yang remaja. Tapi jadilah pribadi Kristen yang dewasa. Amin. Jadi firman apa saja gitu, kita bisa terima. It's okay. No problem at all. As long as selama itu sama dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. It's okay. Bertobat, saudara. Amin. Jangan langsung colek istri atau suami. Tuh, buat lu. Jadi ribut. Lu tuh. Lu. Iya, saya Tuhan. Saya Tuhan. Jadi, hal yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Maturity itu penting. Kedewasaan. Dalam terjemahan yang lain itu kematangan. Dalam bahasa Inggris bahkan diterjemahkan dengan perfect, perfection. Orang yang dewasa artinya matang dalam usia. Jadi sempurna dia. Kalau anak kecil belum sempurna, remaja belum sempurna, tetapi matang itu, dewasa itu, umur yang sudah dikatakan oke gitu. Bahwa wanita ini memiliki maturity. Satu kedewasaan. Gitu. Jangan hanya menerima, mau menerima baiknya saja dari Tuhan. Kadang Tuhan memberikan bahan berkat, bahan berkat. Kalau saya dan Anda kelola itu dengan baik, bahan itu bisa menjadi berkat yang luar biasa. Apa itu bahan berkat? Kadang hinaan. Kadang gosip, kadang rumors. Kadang caci maki, saudara. Yang kita gak bisa terima gitu loh. Kadang suami sendiri, istri sendiri. Kemarin saya berhadapan dengan suami istri. Nah, istrinya terus tuduh suaminya. Di depan saya dia tuduh terus. Dan memang seperti itu. Suaminya juga bilang, iya aku orang berdosa, iya. Terus lagi loh, terus aja. Nih pak, tobatin nih pak. Nih tobatin nih. Saya bilang, kenapa sih? Ini. Terus saya bilang, maksudnya ada apa sih bu? Ini. Siapa? Ini laki ini. Lakinya liatin dia terus. Ya ma, iya. Terus dia bilang sama saya, iya di atas ini. Pak, itu pak. Hakim terdakwa. Jadi saya siapa? Mereka bilang saksi. Waduh. Kenapa sih dia? Pak. Suaminya makan sebentar, saya boleh ya, langgar sedikit. Main cewek. Hah? Hebatnya itu suami. Sambil makan dia bisa baca itu bibir. Dibilang main cewek ya. Iya betul. Gak tobat-tobat. Terus. Saya bilang sama ibu itu, according to the spirit gitu, in me, bu, iyalah, iya. Tapi udahlah. Jadi dia main cewek, maksudnya bukan biarkan terus dia main cewek, udahlah. Udah jangan dituduh terus. Ibu juga dulu kan waktu nikahi dia kan, pasti juga ada pikiran, siapa tahu dia main cewek. Bisa. Dan bukan saya membenarkan diri gitu. Ya dia main cewek, saya gak bilang itu normal. Tapi ada sekarang yang main cowok. Saya kan dua kali kaget gitu. Dan dia bilang, itu pak. Pak, duitnya habis. Akhirnya suaminya lagi bicara dengan yang lain, saya bilang, tapi bukan karena dia main cewek, ibu bersyukur ya bu.
tapi dia masih tanggung jawab sama anak-anak. Dia masih pulang ya Bu ya. Dijawab, pernah gak pulang? Sebagai saksi saya harus catat. Oh pernah gak pulang? Lama apa gak pulangnya? Lama. Saya bilang, Tuhan tolong bantu saya pakai hikmat Tuhan. Apalagi? Saya bilang lagi, Tuhan tuh baik. Dia bilang, meskipun gak pulang, kan dulu Bu, sekarang dia pulang. Ya terang aja dia pulang. Dia udah stroke. Aduh. Ada aja. Jadi saya bilang, iya. Nah sekarang saya mau tanya sama Ibu. Apa yang kau kendaki supaya Tuhan perbuat bagimu? Halo? Udah stroke, udah pulang. Belum masih bilang. Saya cuma takut. Suaminya, takut apa Pak? Enggak sih. Ini cuma kesaksian dari pesaksi. Terus dia makan lagi, saya bilang sama istrinya. Saya takut dia mati. Terus perempuan itu. Udah bagus kan? Udah pulang. Terus kena stroke. Udahlah. Terus mau ngapain lagi? Mau dia di tempat tidur? Hah? 27 tahun seperti teman saya. Gak bisa ngapa-ngapain di tempat tidur 27 tahun. Gak bisa diri. Gak bisa jalan. Begitu aja. Nanti ibu komplain lagi. Ya Pak atau Tuhan kalau begini angkat aja nyawanya tuh. Jadi punya kematangan gitu, kedewasaan iman saudara. Amin. Kadang kalau di atas panggung ada mungkin Tuhan melalui hambanya katakan berilah yang terbaik, jangan tersinggung. Gereja ini sama kayak gereja gua dulu. Duit lagi, duit lagi, duit lagi. Siapa tahu itu memang suara Tuhan loh. Saya aja kalau ngomong soal duit kadang-kadang berat gitu loh. Dituduhnya aneh-aneh, mata duitan lah. Padahal mata saya biasa aja. Lagi ngobrol gitu, tiba-tiba ada perempuan lewat. Ya masa saya juga harus buang muka saudara. Orang lagi ngobrol, dia lewat gitu. Jadi kan sekilas saya lihat gitu. Terus tiba-tiba pulang, tiba-tiba saya dapat telepon. Itu kata teman saya, Bapak mata keranjang. Masa ampun Tuhan Yesus. Masa saya harus pakai kacamata kuda kalau konseling saudara. Jadi ada apa ya Pak, ada apa ya Pak. Itu Pak ada orang yang lewat dalam nama Yesus. Tolak Pak, tolak Pak, tolak. Aduh. Buktinya 31 tahun kita menikah. Beres gak Pak? Beres, biasa kan? Oh kita lagi di mall, ada di salon temanin istri. Namanya juga salon, salon perempuan yang datang siapa? Masa saya harus Tuhan tolak dalam nama Yesus, Tuhan tolak dalam nama Yesus. Biar laki-laki saja yang datang. Ada yang datang, shalom Pak. Ibu-ibu kadang suka begitu, yang di tengah kan juga begitu. Shalom Pak. Siapa ya Yu? Jemaat. Ih Bapak masa lupa sih. Loh kamu siapa? Saya jemaat titik-titik. Saya gak usah sebut gerejanya. Suka duduk di mana? Di tengah. Maklum saya kan yang di tengah. Saya duduk kalau di jemaat yang di tengah Pak. Oh puji Tuhan. Akhirnya pernah juga saya apa namanya didatangi orang seperti itu. Saya gak kenal. Itu perapatan Cempaka Putih itu. Coca-Cola. Dia ngamen. Ya nyanyi-nyanyinya itu. Mungkin nyanyi zaman sekarang itu yang apa namanya tuh. Terluka gitu. Aku menangis, tapi ku terima. Tetap ngetop gitu. Dia nyanyi dulu zaman dulu. Rasa cinta. Saya lihat lagi tidur-tidur. Saya bercanda, orangnya gak ada. Dia jawab, pasti ada. Udahlah, masih 2000. Anak saya di belakang, Papa. Apa tuh hamba Tuhan masa kasih 2000? Ya udah biar dia jalan.
Udahlah 2000 juga dia senang. Papa, coba lihat di bawah. Saya lihat, aduh bulu kakinya banyak. Saya bilang, apa urusannya dengan 2000? Ini silet kan udah gak 2000, Pak. Papa tanggung jawab dengan bulu kakinya. Masa gue tanggung jawab? Anak saya langsung kasih, nih Pak kasih 50.000. Hah? 50 cuman rasa cinta. Udah papa kasih. Terus saya bilang, itu duit gue juga kan, itu uang jajan, duit gue. Ya tapi kan aku yang punya belas kasihan, ya udah. Saya buka pintu, untung saya kasih. Mana langsung dia tegur saya. Shalom Bapak Pendeta. Saya jawab, shalom. Aduh Pak Pendeta sama ya sama khotbahnya, baik hati. Tadi saya mau bilang, enggak sebenarnya gue jahat. Niat gue mau kasih noce. Ini aja Roh Kudus di belakang gue. Dia langsung terima kasih Pak Pendeta. Aku jemaat titik-titik. Saya jarang lihat ya, aku kalau siang juga beda. Tapi kalau menjelang sore ya aku begini. Masa saya mau kritik dia saudara, biarlah dia dengan kehidupannya. Masa saya, hei bertobat. Yesus segera datang. Dia ingin menemukan orang-orang yang normal. Kasihan memang udah begitu, betul gak? Saya pernah ketemu dengan pemimpin pujian juga yang begitu. Saya diundang di depan, dia nyanyi. Aduh ampun. Kemuliaanmu lebih dari hidup. Saya di bawah, ini benar kemuliaan Tuhan. Kenapa gue berhadapan yang begini? Tiba-tiba datanglah pemimpinnya. Shalom Pak Pendeta. Wih sama juga dia. Pemimpinnya aja begitu. Kami orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kami dari kecil ya memang sudah dilahirkan begini Pak Pendeta. Apa yang Pendeta bisa terima ya? Oh langsung keluar kekudusan. Kalau Yesus bisa terima kalian, saya juga bisa terima. Terus dia, terima kasih Pak Pendeta. Kepalanya tidur di sini. Saya bilang, aku tolak dalam nama Yesus. Kalau Anda tanya lokasinya di mana, enggak, saya enggak mau kasih tahu. Biarlah lokasi itu tetap ada di situ, orangnya ada di situ. Kadang-kadang kita lihat seperti itu, saudara. Kita harus punya kematangan gitu. Ya, pernah juga saya ada di lokasi WTS klasteri. Sudah dibilang Pak Pendeta, nanti kalau kesini, waktu 5 menit, amin. Bapak harus tahu ya bahwa ini tempat WTS. Oke. Dan saya lihat benar di kereta api saudara, di rail bahn gitu. Dan waktu saya duduk tiba-tiba mereka, halo Pak Pendeta, halo, halo, halo Pak Pendeta. Bapak tahu ya kami siapa ya? Ya tahu. Baru mau ibadah, tiba-tiba harus angkat itu kompor semua. Karena suami-suaminya itu orang Madura bilang, bo, bo, kereta, kereta, kereta. Saya lagi khotbah. Jadi Yesus itu ngong. Jadi mereka gak pakai permisi, keluar aja ambil kompor masing-masing. Akhirnya gak ada orang. Begitu kereta keluar, liwat, kompor ditaruh lagi, duduk lagi semua. Terus apa Pak Pendeta? Tadi saya mau bilang, Tuhan bilang, kereta sudah lewat, maka firman juga sudah lewat. Saya juga harus punya kedewasaan. Kemarin juga di Cipinang begitu. Semua orang, aduh shalom, shalom. Tiba-tiba ada orang umur 75 tahun. Bulan ini bebas. Dan dia datang kepada teman saya sebagai ketua. Dia bilang, Pak Ketua, bulan ini saya bebas. Teman saya bilang, oke bagus, puji Tuhan. Terus, tapi rasanya saya gak mau keluar. Kenapa? Saya tidak punya keluarga lagi. Di sini saya tidur enak, teman banyak. Makan gratis, semua gratis, tempat tinggal gratis. Teman saya terus bilang, jadi kau mau apa? Rasanya aku mau tinggal di sini aja. Usiaku sudah 75 tahun. Saudara saya dengar itu, kita juga harus punya kedewasaan. Dan saya bilang sama mereka, biar ada sedikit saya akan memberikan yang terbaik mungkin buat uang sabun. Mungkin untuk apa namanya segala keperluan yang lain. Saya tutup firman Tuhan. Kalau saya dan Anda di ruangan ini punya kematangan dalam kedewasaan iman, maka saya yakin dan percaya kita boleh dengar apa saja, kita bisa saring dengan baik.
Dan yang kita perlukan adalah bagaimana saya dan Anda bisa hidup benar melalui kedewasaan itu. Jangan gampang ngambek, Saudara. Amin. Dengar firman Tuhan tersinggung, dengar sesuatu tersinggung. Kapan Anda bisa menjadi dewasa, kapan saya bisa menjadi dewasa. Lihat orang lain berbuat begini, begitu kita yang tersinggung. Biarlah kita mendoakan mereka, dan biarlah mereka bisa berubah seturut juga dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Saudara. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami telah melewati dan melalui banyak pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Dan kami melihat bahwa kadang Tuhan membiarkan kami. Seperti membiarkan kami. Tapi ternyata di situ kami mengalami ujian sama seperti wanita ini. Kadang tidak dipedulikan, kadang tidak dijawab sama sekali. Bahkan melewati hari-hal kami juga tidak dijawab. Kami sudah menunggu begitu lama. Dan kami seolah-olah diabaikan oleh Tuhan. Sekarang kami tahu bahwa itu adalah perjalanan iman kami. Tuhan yang menguji, Tuhan yang memberi, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang memberkati. Segala keputusan ada di tangan Tuhan. Ajar kami untuk menjadi Kristen yang dewasa. Bukan Kristen yang mudah diombang-ambingkan dengan perkataan orang lain. Dengan masukan dari orang lain yang tidak baik, yang tidak berkenan bahkan kepada kami sebagai orang-orang yang beriman kepada-Mu. Hari ini kami yakin dan percaya melewati hari, minggu, bulan, bahkan tahun-tahun yang sulit. 2 tahun lebih kami melewati tahun-tahun yang sulit. Tapi hari ini kami masih tetap hidup, masih bisa berdiri, berjalan, bekerja, berkarya, beraktivitas. Berarti ada kuasa yang kuat yang menguasai kami. Dan biarlah kami tetap bisa berdiri, bahkan mengikut Engkau dengan iman yang membuat Engkau terpukau. Yaitu iman kepada Kristus, kedewasaan iman. Kedewasaan kami sebagai pengikut Kristus. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan di ruangan ini. Keluarga, rumah tangga, bisnis, usaha. Mata pencarian, pekerjaan, perusahaan, perekonomian, kesehatan, tubuh, jiwa, dan roh. Kau berkati juga Tuhan, jodoh, studi, pendidikan, pergaulan, keuangan, finansial, pelayanan, gereja mereka. Di mana saja mereka berada, diberkati dan jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua di sini diberkati Tuhan. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati Saudara. Saya percaya kita diberkati oleh ibadah hari ini, amin. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Johan Lumindong yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga. Baik, kami rindu menyambut apabila ada dari Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini, boleh lambaikan tangannya. Apakah ada? Apakah ada baru pertama kali hadir? Di sebelah kanan saya, selamat datang di GBI PRJ. Shalom. Jiwa baru boleh, silakan scan barcode yang tertera di layar untuk mengisi form biodata jiwa baru. Baik, kami juga meminta kesediaan dari Bapak Ibu untuk dapat mengisi angket yang tertera di depan bangku Bapak Ibu sekalian. Angket ini bertujuan agar kami dapat mengevaluasi ibadah kami sehingga ke depannya ibadah kami dapat menjadi lebih baik lagi. Dan juga kami mengingatkan Bapak Ibu setelah doa berkat nanti, Bapak Ibu bisa duduk kembali menunggu arahan dari kami untuk proses keluar dari ruangan ibadah ini. Sekarang tiba saatnya kita memberi persembahan, mari kita siapkan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu sedari yang dikasih Tuhan, kita mempersiapkan persembahan kita pada hari ini. Baik itu persembahan persepuluhan, diakonia, atau persembahan khusus lainnya. Bagi jemaat yang hadir, dapat memberi persembahan melalui amplop persembahan dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang terletak di pintu keluar. Atau dapat melakukan scan QR code persembahan yang terletak di depan kursi atau layar mimbar. Atau dapat juga memberi secara transfer. Mari kita sama-sama bangkit berdiri dan mempersiapkan persembahan kita. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur
Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberikan sembahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja serta jemaat GBI PRJ CK7 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Johan Lumoindong yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Untuk rangkuman dan slide khotbah dapat dilihat di apps GBI PRJ Group CK7 dengan modul Sermon Summary Ibadah Raya. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Onsite hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Victor Abraham. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite BPA sebagai berikut. Yang Professional and Couples 2 PM Service pukul 14 waktu Indonesia Barat di lantai 10 Grand Ballroom. 316 Youth English Service pukul 9 waktu Indonesia Barat di lantai 9 Ruang Topas. Ibadah Junior Church pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat di lantai 9 Ruang Kristal. Joshua Generation Kids English Service pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat di lantai 9 Ruang Emerald. Ibadah Sekolah Minggu pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat di lantai 9 Ruang Ruby. Seluruh pengerja dan jemaat GBI PRJ CK7 dihimbau untuk masuk menara doa online CK7 setiap hari Rabu pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Barat, hari Kamis pukul 17 sampai dengan 19 waktu Indonesia Barat, dan hari Sabtu pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Link Zoom Menara Doa dapat diakses via apps GBI PRJ CK7 atau dapat WhatsApp ke nomor 0877-2300-5577. Sekian pengumuman hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri untuk menaikkan doa syafaat sebelum mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Bapak Ibu, sebelum kita doa syafaat, kita mau bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. Satu, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Dua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Tiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Empat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Lima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita sama-sama menaikkan doa syafaat. Bapa, pada malam hari ini kami membawa bangsa kami Indonesia di hadapan-Mu. Kami perkatakan, damailah Indonesiaku, diberkatilah Indonesiaku dengan berkat terbaik-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di Indonesia seperti di surga. Diberkatilah Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta jajarannya. Diberikan hikmat dan roh takut akan Tuhan untuk membawa bangsa Indonesia menang atas krisis ekonomi global dan COVID-19. Untuk membawa Indonesia menjadi lebih maju, kuat, dan makmur. Bapa, kami bersyukur atas firman Tuhan yang telah disampaikan melalui hamba-Mu pada hari ini. Engkau memberkati hamba-Mu, istri, anak-anak, dan keluarga besarnya berlimpah-limpah bagi kemuliaan-Mu. Dimanapun hamba-Mu ini melayani, akan banyak jiwa bertobat dan dimenangkan untuk kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo,
hikmat, marifat, pewahyuan terus Tuhan berikan kepada hambamu ini untuk menggenapi visimu sebagai pembawa api Pentakosta ketiga dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa. Bapa, kami juga berdoa untuk gembala terkasih kami, Bapa Pendeta Dr. Yanto Simko Putra. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan dan hikmat dalam penggembalaan di CK7 untuk membawa kami menjadi umat yang layak di hadapan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, melalui hamba-Mu ini CK7 semakin diperluas bagi kemuliaan-Mu. Demikian juga dengan generasi Yeremia di tempat ini. Tuhan, pakai generasi di tempat ini dengan dahsyat dan luar biasa menjadi generasi yang kuat, tangguh dan takut akan Engkau, baik di pelayanan di CK7 maupun di marketplace. Bapa, Engkau memberkati jemaat-Mu yang beribadah pada hari ini. Yang sakit sudah disembuhkan, yang terikat sudah dibebaskan, yang berbeban berat sudah Tuhan angkat. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita, kita mengangkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Jemaat GBPRJ yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dan terimalah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa dan anak-Nya tunggal Tuhan kita memberkati engkau, melindungi engkau, mencurahkan kasih karunia yang berlimpah-limpah serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan sudah diberkati sama-sama katakan amin. Shalom, di edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas bagaimana kita tidak hanya dipenuhi Roh Kudus tetapi juga bisa menjadi sukses di marketplace. Tidak sedikit orang yang bertanya, kenapa banyak orang-orang agnostik atau ateis yang lebih sukses daripada anak-anak Tuhan? Padahal, bukankah harusnya anak-anak Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus lebih berprestasi dan lebih hebat? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mempunyai definisi sukses yang tepat secara alkitabiah terlebih dahulu, bahwa kesuksesan bukanlah diukur secara material ataupun ketenaran. Seseorang bisa saja mempunyai banyak harta tetapi hidupnya tidak terjamin bahagia. Contohnya, beberapa sumber dari media memberitakan Bill Gates yang adalah pendiri Microsoft tetapi setelah 27 tahun kehidupan pernikahannya berakhir dengan perceraian. Ada juga Jack Ma, pendiri Alibaba dengan kekayaan sebesar 52,1 miliar US dollar mengatakan bahwa hidupnya lebih bahagia saat ia bekerja sebagai guru dengan penghasilan kurang dari 12 US dollar per bulan. Salah satu orang terkaya di dunia, Elon Musk, pun berharap dia bisa bebas dari insomnia. Dalam Markus 8 ayat 36-37 berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Jadi, jika kesuksesan kita tidak didasarkan oleh kebenaran firman, kita bisa saja sukses tetapi memiliki hidup yang hampa dan tidak bahagia. Jadi, kesuksesan sejati diukur dari bagaimana kita bisa menggunakan karunia dan bakat dari Tuhan dengan maksimal untuk kepentingan kerajaan Allah. Kalau saudara tahu, kisah Bunda Teresa selama lebih dari 47 tahun ia melayani orang miskin dan yatim piatu, serta menjalankan 610 misi di 123 negara. Beliau adalah seseorang yang sukses dan memberi dampak, tetapi tidak memiliki harta apapun. Maka dari itu, kita sebagai anak-anak Tuhan harus menemukan terlebih dahulu profesi yang sesuai dengan talenta yang diberikan oleh Tuhan dan secara maksimal menggunakan talenta tersebut. Ada 4 kemungkinan kenapa anak-anak Tuhan belum mencapai kesuksesan secara alkitabiah padahal diri mereka telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang pertama adalah anggapan sempit bahwa Roh Kudus hanya mengurus hal-hal rohani. Padahal itu tidak sesuai dengan yang difirmankan Allah dalam kitab Keluaran 35 dan 39, di mana Roh Kudus memenuhi Bezalil dan Aholiab dengan keahlian dan hikmat untuk suatu pekerjaan khusus. Roh Kudus juga bisa memenuhi kita dengan keahlian dan hikmat untuk suatu pekerjaan khusus. Yang kedua, memiliki mentalitas yang salah, yaitu kemalasan dan kurang bekerja keras. Kita tidak boleh hanya bergantung pada doa, tetapi malas bekerja. Tuhan mengingatkan kita agar tidak terjebak dalam kemalasan seperti dalam Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Yang ketiga,
anggapan keliru mengenai marketplace sebagai hal yang duniawi. Padahal, Tuhan bisa memakai orang-orang Kristen bukan hanya dalam gereja, tetapi menjadi dampak di marketplace. Dan yang keempat, pemahaman keliru mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali, sehingga hanya menanti secara pasif dengan meninggalkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan rohani, sehingga mereka kehilangan daya saing. Padahal, di 2 Tesalonika 3 ayat 6-7, Paulus menegur orang yang lalai melakukan pekerjaannya. Maka dari itu, haruslah kita memiliki paradigma yang baru, bahwa kesuksesan diukur dari bagaimana kita bisa menggunakan karunia dan talenta khusus yang diberikan Tuhan, sehingga kita bisa menjadi dampak di marketplace dan nama Tuhan bisa dipermuliakan. Jadi, marilah kita rindu untuk terus dipenuhi Roh Kudus dan berlari pada tujuan panggilan surgawi. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.